Halo semuanya, kali ini Tekken Asia Games akan memberikan daftar 10 game mirip Clash of Clans yang tidak kalah seru dengan game aslinya. Walaupun mirip, jika yang dicontoh adalah game yang bagus dan hasilnya juga sama-sama seru, tentunya itu bukan hal yang buruk, bukan? Berikut adalah kumpulan game tersebut. Castle Clash adalah salah satu game strategi terlaris yang bisa ditemukan di Play Store. Kesuksesan tersebut didukung dari keberhasilannya muncul duluan di platform Android sebelum Supercell berhasil merilis versi Android dari Clash of Clans. Saking larisnya, game ini juga tersedia dalam versi bahasa Indonesia. Castle Clash unggul sedikit dibanding Clash of Clans dari segi inovasi yang membolehkan kamu untuk menyimpan unit perang dari pertarungan sebelumnya. Dengan demikian, kamu tidak perlu repot memproduksi banyak pasukan di pertempuran selanjutnya. Cheatfall merupakan salah satu upaya dari Gameloft untuk meramaikan genre strategi ala Clash of Clans dengan menghadirkan kombinasi permainan real-time strategi dengan game kartu. Cheatfall memiliki mekanisme penerjunan pasukan yang lebih sederhana dibanding Clash of Clans. Selain itu, berbagai kartu sihir juga bisa digunakan untuk meratakan gerbang istana musuhmu. Kalau kamu ingin permainan strategi dengan elemen yang luas, maka kamu harus mencoba Cheatfall. Seri Star Wars sudah sangat sering diadaptasi ke berbagai genre game dan game strategi ala Clash of Clans juga tidak luput menjadi genre tujuannya. Star Wars Commander bisa dibilang sebuah game adaptasi dari seri Star Wars dengan gameplay yang sangat mirip dengan Clash of Clans. Tapi karena kamu bisa memilih faksi Rebel atau Empire, maka game ini rasanya menjadi lebih menarik untuk dimainkan oleh para penggemar seri Star Wars. Samurai Siege yang merupakan salah satu penantang Clash of Clans mengusung tema samurai dan ninja yang kental dengan unsur oriental, namun akan sangat familiar bagi pemain Clash of Clans. Yang menarik adalah penggarapan Samurai Siege juga melibatkan mantan pemain terbaik Clash of Clans bernama George Yao yang kini menjadi bagian dari Space Ape Games. Dengan adanya dukungan pemain tadi, seharusnya Samurai Siege tidak akan mengecewakan kamu yang ingin alternatif Clash of Clans. Masih dari Space Ape Games, kamu juga bisa mencoba Rival Kingdoms Age of Ruin dengan tema fantasi medieval ala The Lord of the Rings. Yang membedakan game ini dengan Clash of Clans adalah kamu bisa memanggil kekuatan para dewa dan memanggil monster legendaris bernama Ancients. Adanya mode single player untuk membuka berbagai Ancients juga merupakan nilai plus yang tidak bisa ditemukan di game lainnya. Domination mengadopsi gaya permainan Clash of Clans dan menggabungkannya dengan tema historis seperti game Rise of Nations di PC. Lewat Dominations, kamu akan bertempur sambil membangun kota pertahanan menggunakan salah satu dari peradaban yang ada. Tokoh-tokoh sejarah seperti Cleopatra, Nobunaga, Napoleon, dan lain-lain bisa kamu gunakan untuk memimpin pasukanmu. Game spin-off seri Age of Empires ini mampu menjadi saingan berat game strategi mobile ala Clash of Clans lainnya dalam daftar ini. Age of Empires Castle Siege memiliki ciri khas seperti dalam seri Age of Empires, yaitu kamu bisa memilih bangsa yang nantinya akan menjadi pasukanmu. Kamu juga bisa memilih tokoh sejarah seperti Saladin, Raja Richard the Lionheart, hingga Joan of Arc untuk menggempur markas musuh. Game ini mungkin bisa dibilang sebagai fan service bagi para penggemar seri Warhammer 40K, karena pertama kalinya mengangkat tema konflik The Horus Heresy. Tapi dengan gameplay bergaya Clash of Clans yang cukup terpoles, rasanya game ini tidak akan mengecewakan. Di sini kamu bisa memilih sebagai loyalist yang masih setia pada Emperor atau bergabung ke War Master Horus yang adalah cikal bakal Chaos Marines di Warhammer 40K. Empires and Allies sempat mengalami masa kejayaannya di Facebook. Setelah menghilang beberapa tahun, akhirnya Zynga kembali menghidupkan game ini dengan gameplay real-time strategi yang terinspirasi Command and Conquer. Kamu akan memimpin pasukan tentara modern dengan senjata mutakhir. Bagi para pemain Clash of Clans, kamu pasti akan familiar dengan mekanisme yang ada dalam game ini karena Empires and Allies memiliki fitur sosial seperti dalam Clash of Clans. Rovio juga tidak mau ketinggalan di ranah game strategi mobile dan akhirnya menerbitkan game berjudul Plunder Pirate, garapan Midoki. Game ini mengangkat tema bajak laut dan kamu akan mengarungi lautan untuk mencari harta karun dalam single player mode atau berhadapan dengan bajak laut lain dalam multiplayer mode. Kualitas grafis yang ditampilkan Plunder Pirate juga patut untuk diacungi jempol. Sekian dulu kumpulan game tiruan Clash of Clans dari Tekken Asia Games. Merasa ada yang lebih seru? Sampaikan lewat kolom komentar. Kalau kamu tidak mau ketinggalan video baru dari kami, jangan ragu untuk klik tombol subscribe. Like dan bagikan video ini dengan teman-temanmu juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat bermain.